innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadari wa yasir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan lagi dikasihi al-fadl tuan imam, barisan imam dan bilal, tuan pengerusi, barisan ahli dan kuasa masjid, tuan-tuan perempuan, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, datuk datin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertama dan selamanya kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas limpahan kurnia, inayah dan kasih sayangnya jualah kita dapat sama-sama bertemu pada pagi yang berbahagia hari ini. Hari ini dah 27 April bersamaan dengan 18 Syawal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terus mengurniakan kekuatan untuk kita berada dalam suasana taat insya-Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasalam. Ahli keluarga baginda dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi' tabi'in. Dan doa berpanjangan buat kaum muslimin yang berada di Syria, di Palestin, di Kashmir, di Xinjiang, di Yaman, di Lebanon, di Afghanistan, di Sudan, di seluruh dunia. Agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kekuatan dan kemenangan. Dan sekiranya ada di kalangan mereka dan sememangnya ada yang gugur di medan pertempuran, lalu kita doakan kebaikan menjadi milik mereka. Dan pada masa yang sama, kita juga berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kita juga diberikan kekuatan olehnya untuk menjadi hamba yang semakin hari semakin taat, semakin hari semakin kuat ibadat, semakin hari semakin kenal hakikat bahawasanya perjalanan hidup di dunia ini adalah tempoh yang sementara. Kita akan pulang ke kampung halaman yang namanya syurga. Perjalanan itu perlu menghadapi mujahadah. Syurga yang kita dambakan ini, tuan-tuan perempuan, harganya terlalu mahal. Benda yang mahal, kita bayar. Dekat dunia, kita akan bayar sesuatu perkhidmatan bergantung pada nilai yang kita nak. Kita beratur nak pergi hospital, doktor kata appointment pakcik lagi 4 bulan. Kita kata saya dah tak tahulah 4 bulan sampai ke tidak, sakit sangat ni doktor. Minta maaflah pakcik, tak boleh. Tak boleh bypass, pasal orang lain pun semua macam pakcik juga. Kalau pakcik nak cepat, pakcik tahulah dekat mana pakcik kena pergi. Pergi hospital private, nak masuk, boleh pakcik letak RM40,000 dulu baru masuk. RM40,000 tu kena bayar juga. Kita nak cepat, kita bayarlah. Kita nak makan yang sedap-sedap, yang bagus-bagus, tak ada kacau-kacau, nak buat appointment yang harga appointment tu juta-juta, bilion-bilion, mana boleh duduk bawah pokok ketapang punya bisnes. Nak kena ada suasana yang eksklusif. Walaupun makannya nasi goreng dengan teh tarik bawah pokok ketapang, modal dalam RM7 je tu. Tapi elok masuk hotel Sheraton ke Hilton ke, harga dia tak dapat RM7. Puluh-puluh jugalah. Tapi kita bayar dia punya environment, suasana. Kat dunia pun kita boleh appreciate benda tu. Kita pergi showroom BMW, kita tengok tayar dia 4, bonetnya 1. Kalau hujan pun basah, kalau banjirnya tenggelam. Macam kereta Proton. Tapi ada harga yang sama? Tidak. Sebab dia BMW. Kalau kita tanya budak tu pun, pakcik tak boleh kira tayar macam ni pakcik. Tak boleh, tayar memang 4, pintu 4. Tapi dia BMW, dia namanya banyak makan wang, BMW. Oh, B tu banyak, M tu makan, W tu wang. Banyak makan wang, okey lah, saya bayar je lah. Tak akan jumpa harga Proton. Jadi dunia dan syurga, syurga tu mahal. Jadi kena bayar. Bayar ini namanya mujahadah. Bayar ke syurga ini namanya mujahadah. Kalau kita hidup tidak bermujahadah, kita tak bayar harga dia. Mujahadah ni bahasa mudah,
paksa diri untuk ibadah. Dalam bulan Ramadan, Allah tawarkan syurga murah, dunia runtuh. Dengan ibadah yang sedikit, tawarannya melompat-lompat, melonjak-lonjak. Ibadah sikit tapi dilipat gandakan 700 kali ganda. Dahlah pada tu pula Allah tambat syaitan, buka pintu syurga seluas-luasnya. Sebab tu dalam bulan Ramadan tak heran orang boleh beribadah. Allah Ta'ala tawarkan, berikan tawaran yang hebat-hebat. Tapi apabila habis Ramadan, Syawal pun tiba, seakan-akan manusia terlupa syurga itu tetap perlu dibeli. Syurga itu yang mahal itu tetap perlu dibayar. Bulan Ramadan manusia beribadah. Bulan Syawal kita nak tengok istiqamah. Persoalan dia macam mana kita nak istiqamah di bulan Syawal? Macam mana manusia itu boleh istiqamah dalam bulan Syawal ataupun dalam hidupnya bisyakil am secara umum? Kata Imam Ghazali, kenapa manusia itu boleh istiqamah? Apa faktor manusia boleh istiqamah? Istiqamah ni penting. Ya, thummastaqim. Qalu rabbunallah thummastaqim. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Berkatalah sebahagian manusia yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian dia istiqamah, konsisten. Apa yang reward yang dia dapat? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Turunnya para malaikat bersama dengan mereka, alla takhafu wala tahzanu, jangan takut, jangan sedih, wa abshiru bil jannah, berita gembira buat kalian adalah syurga. Rupa-rupanya proses yang perlu kita lakukan untuk membeli syurga ini mujahadah dan istiqamah. Macam mana nak istiqamah? Berkata Imam Al-Ghazali, faktor pertama manusia boleh istiqamah, pertama sekali kerana dia memiliki hala tuju hidup syurgawi, ukhrawi. Manusia yang ada hala tuju hidup mengejar keredaan Allah, susah macam mana pun ibadah itu dia nampak mudah kerana dia ada hala tuju hidup akhirat. Tak perlu disuruh sarah kenapa pergi sembahyang kat masjid, tak perlu disuruh sarah kenapa perlu tinggalkan riba, tak perlu suruh sarah kenapa perlu kawal pandangan mata, kerana dia tahu apa sahaja yang dia lakukan yang menyebabkan dia semakin hampir kepada matlamat hidupnya iaitu syurga, maka ianya berbaloi. Dalam dunia pun macam tu juga tuan-tuan. Dalam dunia kan selalunya kita diajar untuk ada long term target, long term, short term, quarterly, yearly, half yearly target. Kalau meeting dengan board of director, dia nak tengok target ni macam mana ni, boleh pergi ke tidak ni CEO. Kalau setahun je macam tak ada apa-apa, tak payahlah renew. Pecatkan je CEO tu, pasal tak ada apa-apa kenaikan dan kelainan. As per last year, tak boleh. Kena ada progress. Small progress is still a progress. As per last year is not a progress. Dalam dunia korporat macam tu kan, kita diajar. Tapi dalam bab akhirat, as per last 10 years. Oh, rugi lagi tu. Kalau kita jumpa board of director, shareholder, awak ni saya bagi banyak masa, banyak tenaga, banyak duit, as per last 10 years. Macam tu lah, umpamanya. Jadi kata Imam Ghazali, manusia yang ada hala tuju dalam dunia mencapai akhirat, maka ibadahnya akan ada nilai tambah, ada progress. Dia tak akan boleh seronok dan puas hati pada kedudukan dia sekarang. Dia mesti ada, aku kena lebih lagi ni. Pasal syurga ni mahal. Tuan-tuan, dua orang yang pergi pejabat, masuk ikut pintu yang sama, duduk di meja yang lebih kurang sama, aircon pun sama, teh tarik pun sama, tapi akhir bulan, seorang gaji RM3,000, seorang gaji RM13,000, seorang gaji RM30,000. Yang RM3,000 tu kata kepada RM13,000, aku kerja susah tau. Aku buka pintu pagar, tahan lori, marah budak Grab, berpanas aku di luar, berhujan aku tetap tahan. RM3,000 je. Kamu tu duduk dekat pejabat, dalam aircon, pegang pen, pegang kertas,
pening-pening sikit pegang kepala, 13,000. Kenapa? Sebab dia kira dia panas. Dia kata, aku ni nampak susah juga tau, 13,000. Kau mau tengok yang dalam bilik tu. Tidur kerja dia. Aku datang bagi kertas, dia sign je. Gaji dia, 30,000, kamu tahu. Oh iya ke? Tidur je 30,000. Ha. Aku suruh dia bangun, 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 bos, bangun, bos. Ha, sign, sign. Sign. Pinjam pen? Pen pun tak ada. Bila dia sign, 30,000, kamu tahu gaji dia. Sebab apa tuan-tuan? Kenapa beza 3,000, 13 dan 30 walaupun duduk dalam bumbung yang sama? Kerana nilai ibadah atau nilai pekerjaan yang sedang dia lakukan. Jadi sama juga manusia yang boleh taat pada Allah Ta'ala kerana dia letakkan nilai pada ibadah dia. Lalu dia letakkan hala tujuh hidup, apa juga yang menyebabkan dia semakin hampir kepada syurga, maka itu bernilai. Jadi faktor yang pertama kata Imam Ghazali, untuk manusia istiqamah dengan ketaatan, hari-hari dia kena refresh dia punya hala tujuh hidup. Dia kena duduk depan cermin, cakap dengan diri dia, aku ni adalah ahli syurga, so behave like one. Macam tu. Aku ni ahli syurga sebab aku dilahirkan sebagai seorang Muslim. Lahir-lahir je dengar azan dah. Mana ada, jarang kita lahir dekat Papua New Guinea. Sini ada orang Papua, tak ada. Ada orang Vanuatu, Vanuatu. Saya duduk dekat New Zealand tahun 2009, 10, 11, 12. Saya duduk dekat South Island, dekat Dunedin. Sempat jadi Imam Al-Huda, Masjid Al-Huda di Dunedin, South Island. Di bawah Christchurch, tempat yang kena attack. Christchurch tu center of South Island, saya duduk southern part of South Island. Sempat kerja petik buah. Salah satu pekerja klik saya, orang Vanuatu. Dia kata, hi Mike, yes, do you know where is Vanuatu? Vanuatu? First time saya dengar ada nama tempat Vanuatu. Nganga saya. Vanuatu? Saya kata, somewhere in Africa, bro. No, bro. Dekat Pacific Island. Dekat je dengan New Zealand. Jiran. Jiran. Sebab dia kalau dekat Pacific Island ni, jiran dia laut. Memang orang tak pergi tempat lain dah pasal duduk New Zealand ni, duduk dekat tepi laut, tengah-tengah laut. Tempat nak pergi pun, Samoa, Fiji, Vanuatu. Vanuatu. Jadi tuan-tuan, manusia akan bertambah nilai kalau dia ada hala tujuh hidup. Dia tak cerita lah, bahawa Vanuatu tu jauh sangat dah. Tapi nak ceritanya, manusia akan ada hala tujuh bila dia ada nilai. Jadi kita lahir-lahir sebagai seorang Islam. Dia bernilai bila dia ada hala tujuh. Kita dilahirkan sebagai seorang Islam. Allah Ta'ala letakkan kita dah ada hala tujuh dah untuk mencapai keredaannya. Baik, satu. Yang kedua, faktor yang kedua kenapa manusia boleh taat pada Allah Ta'ala, berkata Imam Ghazali, faktor untuk berada dalam environment yang salihah, bi'ah salihah. Manusia yang berada dalam suasana salihah, kawannya baik, suasananya baik, selalunya dia mudah taat. Dia yang malas baca Quran, tapi kawan-kawan dia semua baca Quran, dia akan baca Quran. Kalau kawan-kawan dia kaki pancing, dia nak baca Quran, jom pancing, dia pergi pancing. Kita kan hantar anak kita pergi sekolah asrama, hantar dia sekolah tahfiz. Sebab kita nakkan dia duduk dengan sistem yang baik, dengan kawan-kawan yang baik. Tapi sayang, kita hanya letak pada anak. Kita tak letakkan formula yang sama dekat diri kita. Ada orang sanggup hantar anak pergi MRSM, kat Greek, jauh MRSM. Kenapa Haji hantar anak kat MRSM Greek? Supaya dia jadi manusia, Ustaz. Ini pelaburan ayah dan mak. Travel berkilo-kilometer untuk letakkan anak di sekolah yang baik dan bagus. Hantar anak pergi MCKK, jauh ke Kuala Kangsar. Sebab? Supaya dia jadi orang, Ustaz. Kenapa dekat Kota Damansara tak boleh jadi orang ke? Boleh. Tapi dekat sana lebih orangnya berbanding sini, kata dia. Hantar sekolah asrama. Itu investment. Kita invest pada environment anak tu, suasana dengan cikgu dia. Tapi tak ada jaminan pun dia jadi manusia. Ada je yang keluar tu jadi hantu pun ada. Ada yang jadi manusia, banyaklah testimoninya.
Tapi tidaklah yang duduk di sini tak jadi manusia. Ramai je orang jadi manusia di graduan kota Damansara. Jadi manusia. Jadi maknanya kita invest pada dia punya suasana. Proses. Kita ada proses, kita ada raw material, kita ada proses equivalent to good product. Raw material plus good ataupun betul proses dapat produk. Jadi nak dapat anak yang bagus, kita ada anak yang bagus. Proses dia apa? Hantar sekolah baik-baik. Kita nak anak pandai main bola, hantar akademik bola sepak. Kita nak anak pandai baca Quran, hantar ke sekolah tahfiz. Itulah produk dia. Dia tak boleh bercanggah dengan produk. Kita nak anak pandai main bola tapi hantar sekolah menjahit. Pening budak tu. Kita nak anak pandai mengaji tapi hantar sekolah bola. Pening juga dia. Ayah ni suruh saya main bola tapi suruh saya mengaji. Macam mana ni? Jadi kita fokus pada proses. Manusia yang boleh taat pada Allah Ta'ala, kata Nabi SAW, فَلْيَنْذُرْ مَنْ يُخَالِلْ. Berhati-hati siapa yang kita selalu buat kawan. Al-mar'u ala dini akhih. Manusia itu dibangkitkan di padang mahsyar ikut iman saudaranya. Kalau kawan kita kaki tikam nombor ekor, esok menikamlah kita. Kawan kita tikam nombor ekor, tuan-tuan, dia bagi pegang wallet dia. Kita berani pegang wallet dia. Elok tengah pegang wallet tu, komat. Bilal komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun tak apalah, bawa je lah wallet ni dalam semayang. Tengah rukuk, tuan-tuan, jatuh wallet dia, terkeluar nombor ekor. 3455. Bukan kita punya, orang lain punya. Tapi daripada poket kita. Orang sebelah tengok, astaghfirullahalazim, haji. Ingatkan dah bertaubat, dah pencin-pencin. Tikam nombor ekor lagi. Mana boleh jawab? Tengok je nombor 3455. Sepanjang rokok tu 3455, terkebil-kebil. 3-4 orang. Dia kata, kau asam betul orang ni. Ada kena tikam nombor bagi kat aku. Kita kata, dia pun kata, demi menyelamatkan maruah, sujudkan aku ambil lah. Elok nak sujud, angin pun tiup. Pergi depan Bilal. Bilal tengok, nombor ikut siapa ni? 3455. Bilal pegang poket dia. Nasib baik aku punya ada. Bilal pun tikam juga. Masalah betul Bilal ni. Itu umpama kalau kita pegang ataupun berdampingan dengan orang yang ada problem lah. Paling kurang kita kena terbiasnya. Paling kurang kita kena, kawan kita disuspek jenayah. Dia kena interview dengan kita naik Land Rover sekali. Naik sekali. Aku pun kena ke? Awak pun kena pasal duduk dengan dia. Jadi faktor yang kedua, kenapa manusia boleh taat pada Allah Ta'ala, selalunya dia berdampingan dengan orang yang baik-baik. Sebab tu kena ada masa dan momen kita usaha mencari guru. Kita ada klik dengan guru. Kita ada momen yang kita boleh berdampingan dengan ustaz dan ustazah. Kalau kita tak ada ni link ni, kita panggillah ustaz, ustazah ke buat ceramah kat rumah kita, doa selamat. Biar kita ada momen berdampingan dengan dia. Kita buka kelas kat dalam rumah kita, panggil ustaz, ustazah. Biar kita ni orang baik-baik kenal. Sebab kata Nabi SAW, ahli syurga dia akan cari kawan-kawan dia. Kita nak biar banyak kawan-kawan ahli syurga. Paling kurang, tumpang dia panggil nanti. Dua. Faktor yang ketiga, kata Imam Ghazali. Kalimah thumma istaqamu. Setelah kita beriman, menunjukkan kualiti ibadah sepanjang Ramadan, kita nak thumma istaqamu, istiqamah di bulan Syawal. Faktor yang ketiga adalah faktor ilmu, al-ilm. Manusia yang jahil menjadi penghalang untuk dia taat. Manusia yang jahil menjadi penghalang untuk dia taat. Kerana apa? Kerana dia tak tahu. Orang yang tak tahu, dia tak boleh buat. Orang yang tahu, sekejap je siap. Kita ada sebuah kereta yang rosak dekat parkir masjid. Semua kita ni pegang spana, ada pegang pelayar, ada pegang screwdriver nak repair kereta tu. Tapi semua bukan mekanik. Ketuk sana, pusing sini, tak gerak-gerak kereta tu. Lalu kita pun panggil kawan kita, powerman, dia datang, bawa spana.
tang tang tang, ting ting ting, tung tung tung. 5 minit. Vroom. Hai, senang aja. Senang. 10,000. Hai, senang punya cerita 10,000. Memang senang punya cerita 10,000 kamu empatnya. 1,000 orang sentuh kereta ni tak bergerak. Aku sentuh 5 minit bergerak, bayar 10,000. Nah, itu beza orang berilmu dengan orang yang jahil. 1,000 orang menggodak kereta tu, seminggu tak boleh gerak. Datang seorang kawan kita, pernah kerja dengan Ferrari, pernah kerja dengan McLaren, pernah kerja dengan Bentley. Sentuh je, 5 minit je. Vroom. Itu ilmu. Kita tak bayar 5 minit tu. Yang kita bayar pengalaman dia dengan Ferrari, dengan Bentley, dengan McLaren. Vroom. Bayar 10,000. Itu 5 minit. 7 minit, double. 7 minit. Ha. Di tempat saya ada seorang tu. Dia memang mekanik McLaren. Relax je dia. Ha. Tapi kalau dia sentuh kereta, vroom, boleh jadi. Dia tengok kereta imam. Mam, kereta ni masalah lah, mam. Dia kereta masuk pintu pagar, masalah lah ni. Dia macam tahu, macam rukiah orang pula. Kereta, oh, orang ni gangguan ni. Dia macam tu. Dia tengok kereta, kereta ni ada gangguan ni. Pengalaman tuan-tuan. Beza orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu, beza. La yastawun, kata Allah, tak akan sama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala angkat darjat orang beriman dan orang yang ilmu beberapa darjat yang tinggi. 1,000 rakaat orang sembahyang yang jahil sembahyang tak akan sama dengan 2 rakaat orang yang alim sembahyang. Tak sama. Contoh beza lafaz kalimah Alhamdulillah. Yang sembahyang tadi Alhamdulillahirabbil alamin, baca alamin dengan hamzah 1,000 rakaat. Yang tadi baca Alhamdulillahirabbil alamin 2 rakaat dengan baca hamzah dengan ain alamin. 1,000 rakaat baca rabbil alamin dengan hamzah. Yang ni 2 rakaat dengan ain alamin. Mana bernilai? Yang ni bernilai sebab Al-Fatihah kalau salah bacaan dalam sembahyang, batal sembahyang tu. Walaupun 1,000 rakaat. Yang ni baca Al-Fatihah dengan lafaz yang betul. Rabbil alamin dengan ain. 2 rakaat je. Lebih bernilai. Itu beza ilmu dan tidak ada ilmu. Jadi tuan-tuan, manusia bila nak ada nilai, manusia perlukan knowledge, ilmu. Di pejabat, kita naik pangkat kerana knowledge, ilmu. Nak masuk kerja, kita dinilai, ada nilaian dia. Nak naik pangkat, ada nilaian dia. Ada certain quality. Kita masuk ke pejabat, dia panggil kerja sebab kita punya IQ nampak boleh kerja. Belum tentu lagi, nampak boleh kerja. Tapi nak naik pangkat, kerja betul-betul. Emosi kena stabil. Walaupun dia pandai, tapi kalau emosi tak stabil, dia tak naik pangkat. Melainkan dia kena pindah syarikat lain, dia sedang bargain, dia sedang tawarkan kualiti dia. Dia jual kualiti diri dia. Saya ada pengalaman kerja macam ni, pekerja macam ni, kerja macam ni, tolong panggil saya kerja. Lalu orang yang nak panggil kerja ni tengok track record syarikat lama. Dia ni betul ke boleh kerja encik? Kalau encik diberi peluang, ambil tak dia lagi? Oh, saya kalau diberi peluang, saya tak ambil dia dah. Terus kita pun tutup. Minta maaf lah, saya tak panggil awak. Panggil kerja ni kira macam sedang memperjudikan lah. Kita tak tahu sama ada dia ni betul boleh kerja ke tidak. Tapi nak naik pangkat dalam satu company yang sama, kita ada certain quality. Quality itu dipanggil emotional quality, emosi stabil dalam menguruskan pekerjaan. Baru naik. Orang yang beribadah, tuan-tuan, perlukan ilmu. Itu kualitinya. 2 orang yang sembahyang, pahala tak sama, macam 2 orang masuk pejabat, gaji tak sama. 2 orang yang baca Quran, pahala tak sama. Sebab Al-Quran bergantung pada bacaan, tajwid, makhraj huruf, tadabur fahamnya lagi. Beza ta dengan ta, beza sin dengan tha, beza zai dengan zal. Masa Ramadan yang lalu, semua khatam. Tapi langgar tajwid habis. Saya kata dekat grup masa nak khatam tu, tuan-tuan, kita dah khatam. Tapi sebagai muhasabah, berapa banyak tajwid yang kita dah langgar?
Muhasabah makhraj huruf. Berapa banyak makhraj huruf yang kita kena baring. Zai dengan zal, diskaun habis. Sin dengan tha, diskaun habis. Ta dengan ta, diskaun lagi. Sebab nak kerja ni, malam 27, confirm kena khatam dah. Pasal pulut kuning dah ready. Jangan kita tak khatam. Baca Quran, ya baca Quran. Khatam, ya khatam. Tapi adakah dosa yang kita bawa atau pahala yang kita cipta? Bergantung pada kualiti persembahan ibadah tadi. Tuan-tuan, menuntut ilmu ni, kata Imam Ghazali sekali lagi, ada tiga nilai ilmu. Nak menjadi orang yang istiqamah, pertama, dia mesti ada hala tuju hidup. Yang kedua, dia kena invest pada environment dia, baik kawan dan suasana salihah. Yang ketiga, nak boleh istiqamah, kena ada ilmu, al-ilm. Dan ilmu ini bagi orang yang nak menuntut ilmu, dia kena appreciate tiga nilai ilmu. Tiga sifat ilmu. Ilmu ni umpama air. Ya? Pertama sekali, tuan-tuan, air bersifat memenuhi ruang. Orang yang nak tuntut ilmu, orang yang nak tingkatkan kualiti ibadah, pertama sekali, dia kena ada bekas. Orang yang tak ada bekas, dia tak boleh tadah air. Orang yang tak sediakan bekas di dalam mindanya, maka dia tak boleh tadah ilmu. Kita perlu empty the cup. Ataupun sediakan special ruang khas dalam minda untuk ilmu. Ni, dalam ni. Orang yang tak letakkan bekas ataupun baldi dia dah penuh, air tak boleh masuk. Dah penuh dah. Jadi buang sikit, masukkan air. Empty the cup tu, sediakan kosong. Satu. Yang kedua, air bersifat turun ke bawah. Air tak naik, melainkan kita letak pam. Tapi air turun ke bawah. Orang yang nak tuntut ilmu, dia mesti sentiasa humble, teachable, rendah diri. Orang yang sentiasa meletakkan diri dia pada posisi rendah diri, dia senang nak cedok banyak air. Air memang secara fitrahnya akan turun ke bawah. Orang yang di bawah lebih banyak dapat air berbanding orang yang berada di atas. Bawah turun, 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 turun. Jadi orang yang nak menuntut ilmu agar ibadah dia lebih bernilai, dia kena stay humble. Walaupun kita tahu kadang-kadang dia depan kita tu, dia orang yang hebat. Tapi bila kita bercakap, ada benda baru yang aku nak belajar. Sifat orang yang bijak ni dia macam Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Tuan-tuan, dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi SAW selisih dengan Nabi Musa dalam tiga situasi. Pertama, ketika Nabi naik buruk, Nabi nampak Musa sedang sembahyang di makamnya. Nabi kata pada Musa, kepada Jibril, "Jibril, Jibril, Musa, aku nampak Musa tengah sembahyang." Jibril kata, "Wahai Muhammad, fokus pada perjalanan kita. Jangan pandang Musa. Fokus." Sampai saja di Baitul Maqdis, parking je buruk. Sekali lagi Nabi Muhammad SAW nampak Jibril, nampak Musa. Nabi Muhammad berkata pada Jibril, "Jibril, Musa, Musa, Musa." Jibril kata, "Wahai Muhammad, fokus pada perjalanan kita. Jangan distracted dengan Musa." Dan akhirnya jumpa dengan Nabi Musa AS pada langit yang ke-6. Pada ketika itu, Nabi Musa menangis ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang teruja nak jumpa Nabi Musa, tapi yang berlaku sebaliknya, Nabi Musa yang menangis. Macam Nabi Musa yang teruja. Nabi Muhammad SAW bertanya, "Wahai Musa, kenapa engkau menangis?" Nabi Musa berkata, "Wahai Muhammad, aku tak sangka aku berada di hadapan seorang pemuda yang membawa umatnya lagi ramai di syurga berbanding diriku." Tergamam Nabi Muhammad SAW. Kerana peristiwa Isra' wal Mi'raj berlaku selepas Nabi sangat down. Kena rejection after rejection after rejection. Tiba-tiba dapat berita gembira, "Tahniah anak muda, kamu paling tinggi dalam syurga." Dan apa yang berlaku lepas tu, tuan-tuan? Nabi turun, jumpa Musa balik. Nabi naik, turun, naik, turun, naik. Semua advice by Musa. Ada Nabi Ibrahim. Selepas jumpa Nabi Musa AS, Nabi Muhammad SAW jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bersandar di pintu syurga. Dan Nabi Ibrahim AS berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, sampaikan salamku pada umatmu." Itu kita baca dalam tayat akhir tu. "Assalamualaikum
ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadika salihin. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyid. Yang kita hafaz tu adalah salam daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Turun balik bypass Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak cakap apa-apa. Nabi Musa, wahai Muhammad, umat kamu tak boleh. Tolonglah naik, dengarlah nasihat kekandamu ini. Naik balik, turun balik. Naik balik, turun balik. Sifat naik turun itu adalah sifat orang yang hebat. Iaitu yang pertama, Nabi Musa tak kedekut ilmunya untuk memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tips macam mana nak bawa umat ramai di syurga. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak tunjukkan keegoan dia sebagai nabi yang paling hebat. Wahai Musa, aku terima nasihat kamu, aku naik sekarang. Manusia yang selalu empty the cup dan willing to learn, willing nak berjaya ni, dia kena sentiasa berjaya, belajar, stay humble. Nabi Muhammad SAW dah berada di tempat yang tertinggi, yang mana semua manusia tak boleh pergi, tapi tetap terima nasihat daripada Musa, bawa sikit daripada dia. Yeah. Jadi faktor yang kedua untuk orang kekal istiqamah adalah tuntut ilmu. Ilmu bersifat air, iaitu dia turun ke bawah. Orang yang boleh istiqamah selalunya dia sentiasa rendah diri dan humble. Ada ruang untuk aku perbaiki, ada ruang untuk aku perbaiki. Dua. Sifat air yang ketiga, tuan-tuan, air sifatnya mengalir. Mengalir. Air sifatnya mengalir, dia tak stagnan. Kalau air stagnan, jernih macam mana pun, selang beberapa lama air itu akan ada campuran kimia ke, akan ada jentik-jentik ke, akan ada telur katak berkudu ke. Air yang bertakung, air itu, kalau air dalam air botol mineral pun sama, kalau kita biar dalam kereta tak boleh minum dah. Air yang dibiarkan dalam kereta panas-panas, botol mineral macam ni, kalau dibiarkan dalam kereta dia dah jadi panas, tak boleh minum dah. Kata doktor, air itu telah pun ada chemical reaction dengan botol plastik ni, tak boleh minum. Kita haus, oh ini ada air semalam dalam kereta, tak berusik. Terlupa semalam parking semalam Jumaat, panas-panas, minum. Secara umumnya, air itu dah tak elok nak diminum dah. Tapi boleh je minum, kalau tak sampai ajal, jalan je. Tapi secara, dah yang orang katalah, botol air macam ni, dia kalau dia panas, kalau kena air macam tu, dia ada chemical reaction yang boleh trigger sel kanser. Jadi jangan minum, kata ustaz, jangan minum. Sama juga kalau kita berwuduk, tak boleh ambil wuduk pada air yang dah kena cahaya matahari, ma'ul musyammas, yang tengah panas tu, negara pun panas. Jadi air tu makruh untuk kita berwuduk dengan air ma'ul musyammas, air yang telah pun terkena pemanasan oleh matahari pada bekas besi, tak boleh, sebab ada chemical reaction juga. Untuk preventif lah, Nabi SAW sangat suka sebut bab preventif. Kalau ikutkan hadis Nabi SAW, jangan-jangan tu lebih pada preventif. Jadi faktor yang ketiga untuk manusia yang menuntut ilmu, air bersifat mengalir, ilmu bersifat mengalir. Manusia senang untuk taat pada Allah kerana dia menyebarkan ilmunya. Ada manusia yang jadi dia punya external control. Kita selalu pergi masjid. Sepanjang tahun 2023, kita pergi masjid Kota Damansara seorang-seorang. Start tahun ni, kita bawa jiran kita satu jalan, jom pergi masjid sama. Akan sampai satu momen, dia pergi masjid, kita pula malah nak pergi. Kita akan rasa malu. Ish, aku ajak dia pergi masjid, dia pergi, aku tak pergi pula. Jadi kita akan jadi malu-malu seorang. Selalunya orang boleh istiqamah pasal apa? Pasal ada orang yang sedang aing dia tengok dia. Aku kena jadi baik sebab orang tengok. Tu. Memanglah sebab orang tengok tu sebab yang tak berapa nak syar'i. Tapi paling kurang ada external control, kawalan luar. Kita kalau depan pak mertua sembahyang ada lain. Kan? Kalau sembahyang seorang-seorang, lain dengan orang tengok. Kita selalunya jadi lebih baik kalau ada orang tengok. Itu sifat manusia. Tiba-tiba pak mertua datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang, ayah datang, ayah datang. Bapak awak datang. Dia tak cakap apa? Tak cakap, bang. Cepat.
Eh, ayah datang. Mana suami kamu? Tengah semayang. Ha, pandai berlakon. Bab mentu datang, terus semayang. Bagus menantu ayah. Alhamdulillah. Macam inilah menantu ayah. Lepas bagi salam tu, assalamualaikum ya, sambung sampai. Kau baru semayang ke? Tak, saya memang kalau tak ada, tak buat apa-apa ya, saya memang semayang. Menantu. Ayah, betul kau semayang ni? Betul ya. Ini semua benda yang kita tak boleh dipersoalkan lagi ya. Tapi ayah tengok kiblat kau terbalik ni. Alah. Semayang dah betul. Kiblat terbalik. Game over. Kau ni menantu ke hantu ni? Selalunya depan bapak mentua performance lebih up sikit. Pasal bapak mentua banyak tanah, banyak harta. Kena perform baik punya bapak tu. Kalau spoil je, tolak tanah. Tanah kau tak ada masalah tu orang lain punya. Kau semayang pun kiblat kau terbalik. Kau ni kena kenapa? Tuan-tuan, pak mentua ni kena banyak pergi rumah menantu. Kita pula banyak duit, banyak harta. Ayah kalau boleh nak makan chicken chop. Boleh ya. Chicken chop boleh, lamb chop semua siap. Pasal pak mentua datang. Selalunya manusia akan behave lebih hebat bila sedang diperhatikan. Depan bos lebih baik berbanding tanpa bos. Depan pak mentua lebih baik kalau tak ada pak mentua. Mak mentua datang. Orang rumah, abang jangan pergi dapur. Jangan pergi dapur. Awak duduk depan. Padahal sebelum tu, abang pinggan tak basuh lagi eh. Baik-baik basuh. Bila mak suami datang, abang awak duduk depan, jangan pergi dapur. Saya punya ke dapur ni. Padahal suami tu tadi yang urus kan. Punya nak berlakon depan mak mentua. Mak mentua pun tengok menantu betul ke ni. Mak mentua pun sengaja tukar pisau, bagi pisau tumpul. Tolong potong bawang. Ada mak mentua jenis ragging menantu perempuan. Bagi pisau tumpul, potong bawang. Menangis kawan tu. Kenapa menangis? Tak ada apa-apa mak. Sedih nak raya. Padahal pisau tumpul semua siang ikan. Ni mak mentua betul-betul the test menantu. Selalunya manusia akan jadi lebih baik bila kita berhadapan dengan manusia lain. Sebab itu ilmu perlu diajar supaya kita develop kita punya external control, kawalan luar. Bukan hang itu dah berhijrah ke? Bukan hang dah baik ke? Kita pakai kopiah, kita pakai jubah, mustahil boleh pergi naik kelab. Kita pegang tasbih. Pegang tasbih tapi kita kan nombor ekor, tak boleh. Ini semua adalah kawalan luaran yang akan menyebabkan badan kita ataupun diri kita sentiasa menjadi soleh. Jadi orang yang nak menuntut ilmu, tuan-tuan, yang ketiga, dia mesti mula untuk menyampaikan ilmu yang dia ada walaupun sedikit. Baik, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara kesimpulan, di mana Ramadan telah pun berlalu dan kini Syawal pula menjelma, menjadi satu tuntutan kepada kita semua untuk kekal istiqamah, kerana syurga yang kita dambakan itu harganya mahal. Sama ada kita bermujahadah seperti orang di Palestin yang kena bom, kena tembak, kena cincang, kena lanyak, kena lengek untuk pergi ke syurga, ataupun kita pergi ke syurga yang sama tetapi dengan jalan yang berbeza. Syurga sama, destinasi sama, cuma cara membelinya berbeza. Mereka bermujahadah pada kesusahan, kita bermujahadah kepada ibadah. Tidak akan ada manusia boleh pergi ke syurga yang tertinggi ini sambil-sambil buat ibadah, sambil-sambil goyang-goyang kaki. Tidak. Ibadah itu perlu pada mujahadah, istiqamah dan bersungguh dalam melakukan ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pandang kekurangan-kekurangan ibadah yang kita lakukan dan Allah taala sempurnakan kekurangan itu dengan ibadah-ibadah yang lain. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Mudah-mudahan apa disampaikan pada pagi ini dapat sama-sama kita ambil iktibar dan jadikan sandaran dalam kehidupan. Kuliah subuh pagi ini tak lebih panjang pasal ada banyak open house masjid. Jadi masjid saya pun buat open house, nak kena ready juga. Imam tak ada pengrasmian lah. Jadi kita berhenti di sini lah, insyaAllah. Aku lumadha tasma'un. Aku lukau lihada wa astaghfirullah al-adhim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ya Allah ya Tuhan kami ya Rahman ya Rahim, ampunkan segala dosa kami, dosa kedua ibu dan bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa datuk nenek moyang kami, dan dosa seluruh umat Islam yang masih hidup ataupun yang telah mati. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami ya Rahman ya Rahim, berikan kami kekuatan untuk membaca Al-Quran selepas Ramadan. Berikan kami keikhlasan untuk bersedekah selepas Ramadan. Berikan kami kesungguhan untuk berqiyamul lail selepas Ramadan. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami ya Rahman ya Rahim, seperti mana kau himpunkan kami pada pagi ini ya Allah, maka himpunkan kami di syurga bersama dengan orang yang kami kasihi. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan surah al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.